Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah melipatkan rahmat, nikmat, terutama nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir mengundang dua keluarga besar, yaitu keluarga besar Bapak Warjio dan juga keluarga besar Bapak Nanang Gunawan dalam rangka rangkaian resepsi pernikahan putra putri tercinta. Salawat dan salam kita sampaikan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaat dan jadwal akhir. Hadirin sekalian berbahagia, bahwa kedua mempelai Ananda Eni Setiawati putri tercinta dari Bapak dan Ibu Warjio dengan Ananda Ari Putra putra tercinta dari Bapak dan Ibu Nanang Gunawan telah melangsungkan akad nikah. Dan pada kesempatan siang hari ini kedua mempelai akan melangsungkan resepsi pernikahannya dan akan diawali dengan prosesi upacara panggih pengantin. Dan dalam prosesi panggih pengantin kami mengajak hadirin sekalian untuk berdiri sejenak. Dipersilakan hadir sekalian untuk berdiri sejenak untuk menyambut putra putri kita dalam rangkaian upacara panggih pengantin. Dan juga dipersilakan hadirin sekalian yang ingin mengabadikan melalui HP juga dipersilakan. Dalam upacara panggih pengantin kami selaku pembawa acara akan menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Jawa dan juga bahasa Indonesia. Panggilan sangkre atas saya bib kabuado ini gending kodok mare mereka beberapa kodok mare kita. Sopo tangguh sopo weruh ana sesudya loro cacahe coplok saking kembangan blang-blang iki maksudku anggene kene sopo tangguh sopo weruh ana sesudya loro cacahe coplok saking kembangan apa to sebab winastan kang kaya mengkono padha jejogo lan marang harsa saing saing kaproyo asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakinah. Dalam hitungan yang ketiga sirih atau gantangnya dilempar satu persatu, satu, dua, tiga, satu persatu dilempar. Tepuk tangan dari sekalian. Gantarkan dumadi saking sirih rinting tinang sulang lalu menang kait ketika kerami gayo kampung tenang kau tameng. Oke, Rino Sumono punang hati goyakan penumpang wakil yang pirisan penumpang wakil yang pirisan kenapa prak pecah saknaliko pelan-pelan mas tadi wiji dadi punang hati goyakan penumpang wakil yang pirisan satu, dua, tiga, empat, pecah sekalipun, pecah yang pulang tiga, bukan dari pertiwi, Bali malahan selalu rong, tapi kalau semangat kusumari ayo dia ini setia mati, bangsa jengku sarung sumambang. Dan untuk bro kita ini syukur kong syukur tani keberanian gayut kamu tenang kau tamen Thank you.
Gracias.
paripurna bobot timbang sarta tangem kajengaken kacar kucur tompo koyo kacar kucur tompo koyo. Ini memperlambangkan tanggung jawab seorang suami pergi pagi pulang petang mencari nafkah dan setelah kumpul diserahkan kepada istri tercinta sok berobot lobi bapak sok berobot lobi kembang. Sok berobot lobi bapak sok berobot lobi kembang pelan-pelan dibucurkan kacar kucur toko koyang. Setelah dikucurkan diterima oleh Mbak ini, setelah diterima Mbak ini diikat dengan rapat. Setelah diikat dengan rapat Mbak ini usahakan nanti diikat dengan rapat jangan ada yang meragil satupun. Ucari ngomongin asis udeng buruk ino orang Mbak Elistiwati aku berlima tak geni nas piti surti lang hati-hati dan setelah diikat dengan rapat menghadap kepada ibu dan tercinta ibu Siti kanjeng ibu ananda menyebutkan kuno boyo kaca kucuin ibu. Iya Bu, mulai hari ini Ibu akan mengajari supaya bisa cukup setiap harinya. Cukup, kembali ke pelaminan. Baik purno kacar kucur tompo koyo dahar limah utai dahar walimah lima utai bahar lima bahar kelima utai bahar lima bahwa di dalam ketaharan di dalam makanan kadang-kadangnya ada rasa asin kadang-kadangnya ada harap ada rasa manis dan juga ada rasa pahit impang ajak kedua mempelai Eni dan Ari dalam rumah tangga mempunyai watak tangguh teguh akal ikan pamungkas tanggung jawab pamungkas tanggung jawab. Mereka berhenti menunjuk dari tahun ini menunjuk dari tahun ini menunjuk dari tahun ini dalam menghadapi program rumah tangga permasalahan rumah tangga Mas Ali sama Mbak ini mungkin bukan meningin pikir serta meningin kami. Karena kedua mempelai Ananda Emi Ari bertinggal di Kota Bekasi.
secara kasih, yaitu ayah berangkat dipegangnya berdua masing-masing di asin bisu. Dulu ada di sini di asin bisu. Nanti ditarik ayahnya ya, Mas Ari sama Mbak ini di asin bisu. Sudah tidak kotor, satu pinggang kiri kanannya, pahanya. Kira-kira peragaya kuat Ari atau kuat ini ya. Biasanya kalau ibu-ibu atau perempuan itu lebih kuat pakai ini ya. Bisa kuat berkali-kali, tapi kalau lagi-lagi 5 kali sendiri stop. Dalam hitungan yang ketiga, Ari sama Eni kumpulkan tenaganya, kuatkan tenaganya, ditarik bareng-bareng siapa yang kuat. Satu, dua, tiga. Luar biasa sekali. Ternyata yang Tuhan dalam hal ini dapat yang gede ya, luar biasa. Dapat yang gede, rezeki yang gede, semuanya untuk berkembang ya, untuk keluarga. Yang kecil masih dipegang, mau dipegang? Gak usah ya, terlalu cukup dilapik. Ini Pak Lukas, ngapet teng, kita usung teman, tisunya dibantu banyak. Semoga, kalau Mas lebih berpala ini rapat teng, Mas Pak Lukas. Thank you.
sesedukan untuk nanti terangku ingin Roma kami ingin ibu Arisandra Arisandri ingin Roma kami ingin ibu menangku si Arisandra Arisandri cium tangan cium di bibir kanan ayah dari bulan ingin Roma kami ingin ibu menangku si Arisandra Arisandri wasto dengan es tulik bolanya matang itu cuma berpindu menjadinya dikaryo kita putri yang selamat ini kedua mempelai sudah ada di tengah-tengah kita dan inilah ayah anda dari Budaya Tercinta Bapak Warjo dan Ibu Siti dan juga Bapak Yudi dan Ibu yang memanggil ayah anda tercinta Bapak Anang Gunawan yang berharap bahagia dan selanjutnya kami memberikan kesempatan seluruh hadir sekalian untuk menuju ke atas pelaminan memberikan ucapan selamat dan doa restu kepada kedua mempelai dan setelah memberikan ucapan selamat dan doa restu dipersilakan kepada hadir sekalian langsung menikmati hidangan santap siang yang sudah disiapkan oleh keluarga yang berbahagia. Dunia tadi prosesi upacara panggil pengantin dan saya pribadi yang mengantarkan acara panggil pengantin dari awal acara ke acara apabila ada tutur kata mohon maaf yang seluas-luasnya sekian sedang sewa wadir kali sesendiran aturan telepat kaulo bubur sumsum temeduro kata kebanyuan Pak Aburo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.